Halo guys, kembali lagi bareng Bang Satya ya guys. Nah, jadi di video kali ini Bang Satya bakalan share lagi. Ini adalah aplikasi updatean terbaru dari Best Moba Injector, aplikasi punyanya Bang Satya ya guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin buka aplikasi Moba Injectornya, terus kalian masuk ke video ini, jadi kalian silahkan simak video ini sampai selesai ya guys. Karena bakalan Bang Satya jelasin tentang updatean terbaru dan juga ada sesuatu yang keren di sini guys. Oke, nah kita langsung saja ya guys. Oke, silakan kalian bisa download aplikasinya, ada di deskripsi Bang Satya, tapi kalian simak dulu video ini sampai selesai guys, karena nanti biar nggak bingung dan kalian nggak banyak bertanya ya guys. Oke, di sini Bang Satya udah install aplikasinya. Kalian yang baru download atau baru pertama kali masuk di sini di channel Bang Satya, silakan kalian tonton video ini karena video ini bakalan menjelaskan tentang aplikasi ini ya guys. Mungkin sedikit Bang Satya bakalan ulas. Nah, jadi aplikasi ini aman buat teman-teman. Jadi aplikasi ini hanya visual saja dan tidak termasuk aplikasi pihak ketiga ya guys. Jadi aman, tidak bakalan kedetek dan tidak bakalan kena banned. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah menunya. Tadi Bang Satya udah buka dan ini adalah menunya. Oke, di sini ada unlock skin, drone view dan lain-lain ya guys. Silakan kalian cek sendiri saja supaya kalian penasaran ya. Dan kalian silakan cobain ya guys. Oke, nah di sini maksudnya mengupdate atau memperbarui untuk drone view-nya guys. Karena kemarin sore Mobile Legend ini sudah update lagi untuk mengoptimalkan ya. Jadi ternyata Mobile Legend ini kemarin mungkin ada sedikit bug ya, jadi langsung diupdate dan itu menyebabkan kemarin ada beberapa yang drone view-nya hilang. Oke. Nah, jadi ini Bang Satya udah update lagi untuk patch yang sekarang dan juga untuk updatean yang kemarin. Kalian bisa gunakan ini, drone view-nya work banget untuk drone view horizontal. Nah, kalian tinggal klik saja guys. Cara pemasangannya kalian tinggal klik saja, kemudian kalian pasang. Oke, kalian tunggu untuk loading di atas ini supaya selesai. Kemudian kalian klik OK guys kalau sudah selesai ya. Nah, kalian kembali. Nah, kalian juga bisa gunakan fitur-fitur lain. Ini ada map config untuk kalian yang HP-nya kentang, ada custom map. Di sini custom map-nya juga banyak, Bang Satya udah taruh. Nah, custom map ini untuk sementara waktu ini masih menggunakan map yang lama ya guys, belum menggunakan map yang baru untuk saat ini, tapi masih work atau masih bisa digunakan di patch sekarang. Nah, jadi map-map custom ini masih ada yang work, ada yang enggak. Nah, untuk yang enggak work nanti ditunggu saja bakalan Bang Satya update ke map yang sekarang, guys. Oke, di sini masih banyak banget, tapi ini masih work kok, guys. Kalian coba saja. Jadi ini map-map yang keren banget. Oke. Nah, kemudian di sini Bang Satya juga sudah memberikan skin. Jadi kan skin ini Bang Satya update-nya demi sedikit ya, karena memang membutuhkan waktu yang lumayan. Jadi di sini Bang Satya sudah isi beberapa untuk skinnya, misalkan skin Mia ini juga udah ada. Kemudian ini Balmunnya belum kayaknya. Terus Alucard-nya ini baru guys. Jadi Alucard udah ada. Terus Franco, ini ada Franco. Ada banyak guys, ada beberapa yang sudah Bang Satya masukkan ke sini, kalian silahkan cek saja. Kemudian Lancelot, kemarin Bang Satya udah masukkan ya, Lancelot juga udah ada, ini Lancelot, komplit semuanya. Kemudian Gusion, pokoknya banyak guys, jadi silahkan kalian cek sendiri. Mungkin kalau misalkan ada yang belum, nanti silahkan kalian bisa request guys, kalian bisa request di kolom komentar, nanti Bang Satya bakalan munculin atau bakalan Bang Satya munculkan dulu guys. Nanti request yang terbanyak bakalan Bang Satya munculkan untuk skinnya. Tapi tenang aja, nanti beberapa hari bakalan full skinnya, bakalan ada semua kok guys. Tenang aja, pokoknya intinya ditunggu aja dan sabar guys. Nah, di sini Bang Satya bakalan nyobain untuk skinnya. Ini Bang Satya coba skin legend ya guys, yang Gusion, karena kemarin banyak juga yang request ke Bang Satya, Bang bikinin skin yang Gusion dong. Oke, nah kemudian kalian pasang saja. Nah, seperti biasa di sini ada loadingnya di atas ini, kalian tunggu sampai selesai. Ini adalah proses untuk pemasangannya ya guys. Jadi pemasangannya ini adalah prosesnya. Nah, setelah 100% seperti ini, informasi silahkan kalian baca sendiri, kemudian klik OK.
Oke, kita kembali. Nah, kalian bisa gunakan skin-skin yang lain atau kalian bisa gunakan fitur-fitur yang lain. Misalkan kalian pengen menggunakan efek recall juga bisa ya, guys. Jadi efek recall ini masih work untuk sekarang di patch yang bad trick ini. Di sini misalkan maksudnya pengen menggunakan ini ya, guys. RRQ. Oke, kita klik RRQ kemudian kita next sama untuk pemasangannya dan klik OK. Oke, mungkin yang lain nanti misalkan ini yang lain menunya belum ada, nanti ditunggu aja untuk updatean selanjutnya ya guys. Oke, nah kita bakalan cobain ya guys. Bang Satya sudah memasang untuk drone view, skin dan juga efek recall. Apakah work? Tapi tetap work sih. Oke guys. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah download aplikasinya Bang Satya, silahkan kalian update ke versi terbaru ini karena ada fitur untuk skinnya yang baru dan juga untuk data drone view yang baru, dan yang pasti ini adalah patch Batrick yang terbaru ya guys, yang kemarin sesudah update. Kemarin update nggak tahu apa yang diupdate, tapi optimalisasi sih, itu mengoptimalkan ya. Oke, nah di sini kita udah masuk ke Mobile Legends-nya. Ntar. Nah, kalian bisa gunakan untuk efek recall-nya. Nah, kemarin ada yang tanya, "Bang, kenapa efek recall-nya nggak work?" Oke. Nah, di sini kalian masuk ke prep, kemudian ke performance, kemudian kalian klik efek recall. Nah, efek recall ini work-nya di efek recall yang klasik ya guys, bukan efek recall yang lain tapi yang klasik. Nah nih Bang Satya gunakan efek recall yang klasik. Oke, jadi mungkin next selanjutnya bakalan Bang Satya bikin yang lainnya, kita gunakan untuk recallnya, untuk recall yang klasik ya guys. Oke, kemudian tadi Bang Satya menggunakan, Bang Satya sudah menggunakan drone view. Oke, nah di sini Bang Satya pakainya di ini saja ya guys, di mode custom saja. Jadi drone view-nya work di segala map, di skala map, segala grafik. Oke, di sini maksudnya bakalan pakainya di custom saja ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ini Gaussian-nya full dengan efek sound-nya. Kalian bisa dengar ya guys. Nah, keren ya guys. Oke, nah kita oke. Jadi ini skinnya itu nanti Bang Satya bakalan update dan bakalan Bang Satya masukkan semuanya, ditunggu saja. Pokoknya pantengin terus channel Bang Satya, nanti bakalan ada yang seru-seru guys. Dan juga untuk custom map-nya nanti tunggu saja, nanti bakalan Bang Satya update semuanya. Oke, bentar kita bakalan nyobain nih guys. Jadi ini full efek, serius. Tuh ya guys. Jadi ini full sound. Ntar kita cobain. Nah ini adalah drone view dua kali guys. Ini view-nya view dua kali, mungkin nggak terlalu tinggi banget ya. Tadi Bang Satya udah pasang yang view dua kali, jadi tidak terlalu tinggi. Yes, ini tuh kan. Ini wah keren banget, serius. Kalian bisa coba skin-skin yang lainnya. Silakan ya guys. Ini full effect guys tuh. Keren banget ya. Ini soalnya Bang Satya lupa ini, Bang Satya pakai bahasa Cina ya. Jadi Bang Satya ini pakai bahasa Cina. Tapi sama aja guys, nanti kalau kalian misalkan pakai ini juga bakalan full sound ya. Nambong no kenmo.
Keren banget pokoknya, guys. Oke, okay, guys, mungkin sekian dulu video Bang Satya. Oh iya, guys, Bang Satya kelupaan. Bentar. Nah, ini adalah untuk efek recall-nya. Ini adalah efek recall RRQ. Jadi ini work banget tuh, guys. Ini adalah efek recall RRQ ya. Tuh. Keren banget ya, guys. Oke, okay, mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini. Silakan kalian coba sendiri saja supaya kalian lebih puas dengan hasilnya. Tunggu saja updatean-updatean terbaru dari Bang Satya. Sekian dulu video Bang Satya kali ini. Pokoknya tunggu, guys. Oke, okay, Bang Satya pamitan dan see you. Bye-bye.